Yabi, it's here. Subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Happy enjoy. Oh my god, ternyata sudah pagi. Halo guys, hari ini aku mau nge-vlog a day in my life bareng keluarga aku. Tapi durasinya agak lama ya guys, semoga kalian enjoy. Btw di sini aku pertama-tama mau mandi dulu sebelum bangunin papa dan anak-anak. Jadi langsung aja kita mandi ya guys. Ini masih jam 6. Anak-anakku libur, papa juga libur kerja karena habis pulang dari Singapore, ya. Yeah, it could be a little bit tired. Jadi, ya, yeah, istirahatlah di rumah, libur dulu. Di sini aku shampooan sama sabunan ya, guys, ya, seperti biasanya. BTW kalau kalian cariin Aunchel di mana, dia sudah pulang ke USA ya teman-teman, tapi kayaknya sampai hari ini masih di perjalanan deh. Soalnya baru kemarin guys, kemarin malam tuh berangkatnya. Pulangnya sama suaminya ya guys ya kali sendiri, bahaya banget deh. Suaminya tuh jemput ke sini, tapi nggak aku vlog ya guys, maaf. Okay, di sini aku sudah selesai. Aku mau brush my teeth dulu teman-teman, because this is important for our teeth. And aku mau skincarean dan aku juga mau make upan guys. Kira-kira anak-anak pagi ini mau makan apa ya? Nanti kita lihat aja dulu deh. Oke, udah selesai guys. Kita langsung aja pilih baju ya teman-teman. Kira-kira hari ini aku pakai baju yang mana ya? Yang ini aja deh. Ini random, but it's kinda colorful too. Jadi ada oranye, ada kuning, dan ada biru. Buat for the top, aku pilih warna red ya teman-teman ya. Karena aku suka banget kalau musim panas pakai ini. Itu lucu banget guys. Dan buat sepatu, aku pilih sepatu baru aku yang warna coklat ya. Itu bagus banget tau. Oke, langsung aja kita bangunin papa. Papa ayo bangun, mandi aja dulu. Nanti boleh tidur lagi kok kalau papa mau. Kalau enggak, ngopi sama mama. Aku maunya ngopi sama kamu sayang, menghabiskan waktu berdua. Yaudah kalau gitu aku mandi dulu ya, bentar. Oke, karena dia mau ngopi sama aku, tapi sebelum itu aku mau bangunin Kimi. Kimi, ayo Kimi, it's time for wake up honey. Ini sudah jam 6 loh sayang, ayo bangun. Katanya mau bantuin mama masak. Kemarin udah janji kan? Iya sih mama. Yaudah kalau gitu Kimi mandi dulu ya. Oke sayang, mama tunggu ya. Oke guys, langsung aja kita bangunin Kenward. Sebelum itu aku lewatin kamar Kaelin sama Killian. Shh, mereka masih tidur. Kenward, ayo bangun sayang, ini sudah pagi loh. Kenward, ayo konyol. Mungkin aku ada di Eropa. Spanyol. Makasih mama udah bangunin aku. Aku mau mandi ah. Kamu kenapa ya sayang? I don't know dia kenapa, tapi ya udahlah ya guys. Oke guys, di sini aku sudah mandi, langsung aja kita ganti baju teman-teman. Aku pengen banget baju hari ini tuh tema pink and peach soft, tapi aku nggak tahu yang mana. Mungkin yang ini bisa deh. Iya, kita coba aja yuk. Like, itu bakal matches. Yes, it's match. Dan buat sepatunya aku pilih yang warna pinky ini tuh baru. Yeah, for the top, I may use this one. Yep, color pink full. Oke, udah selesai, langsung aja kita ke mama. Yuppie, yuppie, yuppie.
Oke guys, di sini kita ke bawah, langsung aja kita ngopi guys. Ini aku mau ambilin kopinya dulu buat aku sama papa. Baru deh kita minum dan kita nikmatin berdua. Ini sambil ngobrol-ngobrol ya guys ya kita. Hehe. Sambil merencanakan bikin gardennya itu kapan, yaitu 30k subscriber. Bantu ya guys. Oh, kayaknya Kimi sudah kesini deh. Apa dia nunggu lama? Menurutku dia mandinya gak lama. Iya Kimi, kita harus masak ya sekarang. Iya mama, aku nungguin mama ngopi sama papa tuh lama banget. Perasaan aku mandi gak lama-lama deh. Oh, I'm sorry darling. Oke langsung aja kita bikin sarapan ya teman-teman. Ternyata papa minta steak. Anak-anak yaitu Kimi sama Kenward minta spaghetti. Kalau Kilians minta roti madu. Kalau aku bikin roti keju aja ah. Oke langsung aja kita cooking with Kimi guys. Oke guys, di sini pertama-tama kita bikin sticknya papa. Kita butuh potato dan meat teman-teman ya. Oke langsung aja kita bikin guys. Aromanya enak banget guys, meatnya. Oke sudah selesai punya papa. Kita tinggal ambil piring. And berikutnya punya anak-anak guys, yaitu punya Kimi dan Kenward. Kita ambil 2 salmon. Nah, and satu lagi yaitu kita membutuhkan spaghettinya guys. Oke, langsung aja kita masak ya guys ya. Di sini aku rebus dulu ya. Oke, udah selesai. Dari aromanya aja enak banget guys. Sekarang kita aduk dulu. Oke. Sudah selesai, langsung aja kita buat ke berikutnya, yaitu buat punyanya Kenward guys. Oke, udah selesai, tinggal ambil 2 piring. Beres deh. And for the last one is my breakfast and Killian's breakfast. I need some cheese and some honey. Oke. Karena Kilians kan minta topping honey, kalau aku maunya keju. Langsung aja kita bikin ya guys rotinya. Aku bakal bikin punya aku jadi roti sandwich. It's taking for a long time, but that's okay teman-teman. Everyone is enjoying. Oke, udah selesai. Ini aku suruh Kimi buat taruh ke meja. Semua di sini sudah bisa disajikan. Oke, guys, langsung aja kita bilang ya, guys ya, ke Papa, Kilians, dan Kenward buat makan bersama keluarga. Oke, guys, di sini aku sama keluarga aku makan ya, guys. By the way, Kelly nggak makan, dia nggak boleh makan masian, guys. Belum punya gigi. Kenward, masakan aku enak nggak? Bisa dibilang enak banget loh, Kak. Wah, makasih ya Kenward, you're the best brothers in the world. Oke, habis kita makan, kita wajib minum guys, biar nggak kesedak. Oke guys, udah selesai dan sekarang kita mulai beraktivitas guys. What's up everyone? Hari ini aku sama papa mau ke tempat skateboard karena itu baru-baruan dibuka. And kalian tahu skateboard ini oleh-oleh dari Singapura dong, papa beliin aku. Kalau buat Kak Kimi ada lagi guys yang lain. By the way, thank you papa for this. This is so cool. I can use all the time. Yes. Everything is for my kids and my honey. Oke, di sini aku sama papa sudah nyampe ya guys ya. Pertama-tama dari aku dulu ya guys ya. Kalian lihat nih, aku sudah latihan lama. Cuy. Bentar. Iya, iya. Seru banget guys. Lalu yang terakhir aku bakal emot. Cia. Ih, keren banget aku. Oke teman-teman, for the next one is my papa. Ayo papa semangat. Papa ternyata pro banget guys. Soalnya katanya masa lalunya juga main skateboard kayak aku. Berarti aku mirip papa dong. Iyalah, papa juga cukup pinter tahu. Dan papa keren kalau gak mesem. Biasanya kalau berkegiatan aku itu lebih sering main HP karena aku shopping di Shopee app or Tokopedia. Yes, of course. For me,
aku selalu playing with my friends, teman-teman, and my best friend. Everyone is my best friend, by the way. Ini sudah menjelang sore, teman-teman, dan mau malam. Kayaknya karena teman-teman sudah pulang, aku mau mandi aja, guys. Lebih baik daripada disuruh mandi malam-malam, merepotkan mama juga. Karena aku nggak disuruh, aku harus bisa, guys, sendirian. Karena sudah terbiasa disuruh. Kalian juga harus gitu ya, biar mama kalian seneng. Jangan sampai disuruh dulu, guys. Kalian harus melakukan duluan apa yang seharusnya kalian lakukan. Faham nggak faham, harus tetap dipelajari, teman-teman. Semangat, karena itu yang membuat mama kalian senang. Dijamin deh, lihat aja. Hehehe. Aku shampooan, aku sabunan, dan aku cepet-cepet ya, guys, ya mandinya. Agak takut soalnya kalau mau menjelang malam aku itu seharusnya. Tapi karena vlog, aku nggak jadi takut. Okay. Ini aku sudah selesai, langsung aja kita gosok gigi. Okay, guys, aku sudah selesai, langsung aja kita brush our teeth and skincare malam. Aku paling suka skincare malam ya, teman-teman, karena seru banget, guys, coret-coret wajah selagi nggak dilarang, ya kan? Okay, guys, udah selesai dan sekarang aku itu mau main bareng Kitty ya, guys, ya. She's so perfect. Perdekatan hari ini Kitty tuh pengen banget, guys, laki-laki. Hihihi, Kitty udah besar. Okay, guys, kayak di sini aku pengen banget jemput papa sama Kenworth, jadi aku mau bilang mama, guys. Ayo kita ke bawah dan kita izin mama. Kira-kira dibolehin gak ya? Mama, ayo kita jemput Kenworth sama papa, mama. Oh iya, ayo kita jemput sama-sama, sayang. Bentar ya, mama siap-siap dulu. Okay, mama, I'm waiting for you. Okay, guys, di sini kita udah siap ya, teman-teman. Langsung aja yuk kita jemput papa dan Kenworth di tempat skateboard itu. Oh ya, by the way, aku sudah up TikTok ya, teman-teman, di mana aku shopping sama Kenworth. TikTokku namanya ini, Aulyapi. Jangan lupa di follow ya, guys. By the way, thanks for the followers. Okay, guys, langsung aja kita temuin Ade dan papa, teman-teman, ya, yang lagi main-main skateboard. Papa, Kenworth, ayo pulang. Ini udah mulai sore. Iya, bener, ayo pulang. Papa juga udah capek banget. Kenworth itu masih semangat banget. Hah, ya iyalah, tulang papa kan udah tua, tulang aku masih luntur. Udahlah, guys, ngalah aja, langsung aja kita pulang. Okay, guys, di sini kita sudah pada sampai rumah, teman-teman, dan kita berkegiatan. Kita siap-siap buat tidur malam. Tapi sebelum itu kayaknya kita berkegiatan dulu deh. Yep, kamu bener, Kimi. Mama habis ini mau mandiin anak-anak dulu. Sebelum itu, guys, aku mau kembaliin Kelin dulu ke kasurnya. Dia aku tidurin dulu, aku tenangin, karena aku mau mandiin Kilian dulu, guys. Baru gantian deh nanti Kelin. Okay, di sini langsung aja kita bawa Kilian untuk mandi. Dia senang banget, guys, buat main air itu. Iya, sayang, sabar. Bentar lagi kita bakal beli garden and renovasi rumah. Lalu pasang apa itu namanya? Kolam renang deh. Ditunggu ya. Di sini aku mau isi baknya dulu. Jadi ya. Yeah. And kita isi mainannya biar dia nggak bosen kalau mandi, guys. Langsung aja kita mandiin ya. Kita sampoin dan kita sabunin, guys. Oke, akhirnya udah selesai. Langsung aja kita pilih topi buat Kilian. Mungkin topi warna pink kucing ini karena lucu and cute for him. Langsung aja kita taruh dia di sofa dulu ya, teman-teman. Ditunggu dulu. Dia nanti aku buatin susu, tapi chill. Dia waktunya main dulu ya, guys. Kalau sudah minum susu, dia itu tidur, teman-teman. Sebelum tidur nanti aku mau mandi dulu. Tapi karena aku mau mandiin Kelin dulu sebelum aku mandi, jadi langsung aja kita mandiin Kelin, guys.
Oke, langsung aja kita mandiin Kaylin dan kita sabunin dia, kita shampooin dia supaya dia harum dan bersih. Oh, she's so cute. Yep, sudah selesai. Langsung aja aku pakaiin baju singa karena dia mau baju warna kuning. Oh, dia lucu banget. Oke, guys, Langsung aja kita taruh ya teman-teman ya di kasurnya. Aku habis ini mau mandi dulu ya, guys ya. Ternyata ini sudah malam teman-teman, jadi langsung aja kita mandinya cepet-cepet ya guys ya, karena mandi malam itu kurang baik. Jadi aku mau cepet-cepet mandinya. Ini langsung aja aku mau ganti baju aku jadi baju handuk dan aku mau langsung mandi. Oke, udah selesai, langsung aja kita brush your teeth and aku mau skincare-an dan hapus makeup teman-teman, karena kalau malam tuh jangan makeup-an, ribet guys, kecuali kalau ada acara atau mau kemana. And everything is done. Aku langsung aja pilih baju pajamas aku. Mungkin aku mau pakai pajamas tema warna pink soft ini dan dark pink. For the top, I may use that pink one because lucu and crumbles dan pitanya juga. Oke, guys, langsung aja kita masakin makanan buat anak-anak. Tapi kayaknya mereka nggak mau yang ribet. Jadi aku mau bikinin roti keju aja ya, guys ya. Oh iya. Sebelum itu kan aku mau bikinin susu dulu untuk Kilian sama Kaylin. Jadi kita langsung aja bikinin susu mereka berdua dulu ya, biar mereka tenang dan tidur. Tidur yang nyenyak maksudnya. Oke, ini aku cek dulu. Ternyata pas ya teman-teman. Sekarang kalau punyanya Kaylin gimana ya? Kita cek juga yuk. Iya dong, sudah pas dua-duanya. Langsung aja yuk kita anterin ke anaknya dan dikasih. Kayaknya ini susunya cepet habis guys. Mereka itu seneng banget minum susu. Malah balapan tau minum susunya. Kita lihat aja ya guys, yang duluan habis tuh siapa. Oke, sekarang aku mau kasih ke Kaylin setelah aku kasih ke Kilian. Kaylin, just sip this. Oke, kita coba lihat. Wah, ternyata punya Kaylin lebih cepat habis dibanding punya Kilian, guys. Iya sih, soalnya waktu itu dia kan sakit karena dia juga minumnya dikit. Cuma sehari kemarin dia minumnya banyak, tapi sekarang enggak kok. Alhamdulillah dia sudah sembuh juga. Oke, guys, langsung aja kita buat dinner for our family. Tapi kalau yang big ya teman-teman, kalau yang babies itu sudah pada tidur. Oke, langsung aja kita buat ya teman-teman cepet-cepet karena mereka sudah pada ngantuk. Thank you.
habis ini kita makan malam ya guys ya, biar cemix kita itu kenyang. Nggak ada penolakan guys kalau makan malam sama pagi mah. Siapa yang nolak? Kecewa guys. Nanti guys, tengah malamnya lapar kek, siangnya lapar kek. Jadi kalau makan malam sama makan pagi itu penting ya guys ya. Oke, setelah kita makan malam langsung aja kita naik ke atas ya teman-teman, karena kita mau tidur. Hehe. Oke guys, segitu aja video kali ini. Semoga kalian enjoy and bye guys. Kira-kira besok kita bikin apa ya? Oke.